Assalamualaikum dan selamat datang ke Palabala News. Seperti biasa, Palabala News akan menyajikan berita boleh sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan terakhir dalam Liga Juara-Juara Eropah yang melibatkan Grup E. Chelsea berjaya balas dendam ke atas Dinamo Zagreb dengan kemenangan 2-1 di Stamford Bridge. AC Milan berjaya menewaskan RB Salzburg 4-0 bagi mengesahkan tempat mereka ke round 16. Real Madrid menang besar 5-1 ke atas Celtic. RB Leipzig menang bergaya 4-0 kata Shakhtar Donetsk. Grup G, FC Copenhagen berjaya ikat domen satu sama. Manchester City berjaya mengatasi Sevilla 3-1. Grup H, Juventus tewas lagi kepada PSG dengan jaringan 2-1. Maccabi Haifa dibelasah 6-1 oleh Benfica yang berjaya memintas PSG sebagai pendahulu kumpulan. Undian pusingan kalah mati akan diadakan pada Isnin minggu depan. Dan awal pagi nanti jangan lupa hasil terakhir peringkat kumpulan Liga Eropah bagi menentukan siapa lagi yang layak ke pusingan kalah mati. Ben Chilwell pula alami masalah hamstring. Chelsea berjaya menang 2-1 ke atas Dinamo Zagreb awal pagi tadi di Stamford Bridge. Tetapi apa yang lebih menjadi perhatian adalah Ben Chilwell dilihat mengalami masalah hamstring yang agak serius. Pengurus Chelsea, Graham Potter, mengesahkan keadaan kurang baik pemain itu dan berkata yang mereka perlu scan dahulu sebelum dapat membuat kesimpulan tahap kecederaannya. Dengan Piala Dunia akan bermula dalam masa 2 minggu lebih saja lagi, dia mungkin akan berisiko tinggi untuk terlepas aksi di sana. Manchester City comeback dengan rekod baru. Mereka yang turun basi menentang Sevilla tanpa kelibat Ali Haaland dan beberapa tonggak utama yang direhatkan terlebih dahulu ketinggalan 1-0 pada babak pertama. Sebelum Rico Lewis, pemain right back yang berusia 17 tahun, memecahkan rekod yang sebelum ini dipegang oleh Karim Benzema pada tahun 2005 sebagai pemain termuda yang menjadikan gol dalam debut UCL. Julian Alvarez meletakkan mereka di depan pada minit ke-73 dan kemudian Riyad Mahrez memastikan kemenangan mereka dengan jaringan ketiga pada minit ke-83 perlawanan. Son Heung-min jalani pembedahan. Pemain penyerang Tottenham Hotspur yang mengalami kecederaan semalam semasa menentang Marseille dilaporkan telah membuat pembedahan pada bahagian mata kirinya yang retak akibat bertemu dengan Chelsea Mbemba. Situasi ini telah meletakkan Son dalam keraguan adakah dia akan mampu untuk pulih sebelum Piala Dunia bermula kurang 3 minggu daripada sekarang. Keadaannya sudah pasti merisaukan Spurs dan sudah pasti Korea Selatan secara spesifiknya dalam menghadapi kempen Piala Dunia kali ini. Manchester United hilang 2 tonggak untuk aksi menentang Real Sociedad. Manchester United kehilangan 2 tonggak utama mereka iaitu Anthony dan juga Jadon Sancho yang masih lagi belum sempat pulih daripada kecederaan. Erik ten Hag mengesahkan situasi ini dengan beritahu yang Anthony gagal pulih mengikut jadual masa yang telah ditetapkan. Manakala Jadon Sancho tidak begitu serius dan akan kembali pada hujung minggu nanti. Senarai kecederaan pemain yang semakin ramai di Manchester United sedikit merisaukan Erik ten Hag, tetapi dia masih kekal positif dalam proses pemilihan pemain. Manuel Neuer menghidap kanser kulit. Penjaga gol utama Bayern Munich itu dilaporkan sudah pun melakukan 3 pembedahan pada kulit bahagian mukanya selepas dia didiagnosis menghidap kanser kulit pada hujung tahun lalu. Salah satu usahanya untuk membantu masyarakat di luar sana untuk merawat kanser kulit seperti yang dialaminya adalah dengan melancarkan satu produk skincare yang berupaya menjadi ubat kepada penyakit tersebut. Dia masih belum bermain sejak bulan lalu akibat kecederaan bahu. Mungkin akan kembali hujung minggu ini dalam perlawanan menentang Hertha Berlin. Saka sudah kembali berlatih dengan Arsenal. Bukayo Saka yang dikeluarkan pada awal separuh masa pertama ketika mereka menewaskan Forest 5-0 di Emirates kini dapat menarik lafaz lega kerana kecederaan yang dialaminya tidak begitu serius dan dia kini sudah bersedia untuk berlatih bersama skuad utama. Situasi ini sudah pasti melegakan Gareth Southgate yang kini sudah menerima beberapa berita kecederaan pemain kegemarannya dan akan menyukarkan dia untuk membuat pemilihan pemain yang akan dibuat ke Qatar nanti. Frank Cassie akan berehat sehingga tamat Piala Dunia. Dia mengalami kecederaan hamstring ketika bertemu Victoria Plzeň semalam. Dilaporkan akan berehat panjang sehingga tamat Piala Dunia nanti. Dia yang lebih banyak berada di bangku simpanan sebelum ini beraksi baik sehingga dia terpaksa dikeluarkan pada minit ke-67 perlawanan. Dia akan terlepas 2 perlawanan sebelum Piala Dunia bermula dan jika dia tidak cedera sekalipun, dia masih tidak akan dapat beraksi di sana kerana negaranya Ivory Coast sudah pun tidak layak. Jurgen Klopp dapat anugerah di Liverpool. Jurgen Klopp telah diberikan anugerah Freedom of the City of Liverpool yang merupakan anugerah kehormat tertinggi di Liverpool sebagai penghargaan kepadanya yang telah berjaya membawa Liverpool mengecapi pelbagai kejayaan sepanjang tempoh dia menjadi pengurus di Liverpool. Mereka bermula kurang baik dalam liga pada musim ini tetapi terus menjadi antara yang terbaik dalam kejohanan Eropah selepas sudah mengesahkan tempat mereka ke round of 16. Anugerah ini kalau kat Malaysia dapat gelaran Tan Sri lah kot. Arteta diintai Barcelona. Barcelona dilaporkan berminat untuk membawa masuk pengurus Arsenal itu setelah melihat cara dia membawa Arsenal hingga menjadi sebagai pasukan yang digeruni pada ketika ini. Arteta memberikan reaksi yang dia memang mendengar ada berita tersebut tapi menganggap ianya hanya kabar angin dan dia masih gembira untuk terus kekal di Emirates dan juga bangga kerana dikaitkan dengan kelab sebesar itu.
David De Gea bersedia dengan pemotongan gaji jika mahu kekal di Old Trafford. Dia mungkin akan menerima pemotongan gaji sebagai syarat jika dia mahu kekal di Manchester United. Dia kini menerima bayaran sekitar £375,000 seminggu, menjadikan dia salah seorang pemain yang menerima gaji tertinggi di Manchester United pada ketika ini. Masa depan Diogo Dalot masih lagi samar. Walaupun dia menjadi antara watak utama untuk Erik Ten Hag pada ketika ini, masa depan dia dengan Manchester United masih lagi belum dimutamakan apabila ejennya Jorge Mendes masih lagi berusaha untuk mencari pasukan baru buatnya kerana masih lagi belum menerima tawaran yang sesuai daripada Manchester United. Arsenal dan Chelsea masih mahukan Zaha. Arsenal dan Chelsea masih mahukan Wilfried Zaha walaupun pemain itu sendiri memberitahu yang dia mahu ke Liverpool, dan dengan Liverpool sendiri masih belum membuat apa-apa tawaran kepadanya. Arsenal dan Chelsea dilaporkan akan cuba meyakinkan dia untuk datang ke mana-mana kelab London itu jika kontraknya akan tamat pada hujung musim nanti, tidak diperbaharui oleh Crystal Palace. Jonjo Shelvey bakal terima lanjutan kontrak. Pemain tengah itu bakal menerima tawaran lanjutan kontrak selama setahun lagi di Newcastle United. Dia yang baru pulih daripada kecederaan merupakan antara watak penting dalam skuad Eddie Howe pada musim lalu bakal tamat kontrak pada hujung musim ini. Liverpool sudah bersedia untuk menggantikan Van Dijk. Liverpool dilaporkan sudah bersedia untuk mencari pengganti Virgil Van Dijk dengan menamakan Perseus yang ketika ini sedang beraksi di Torino. Perseus yang juga berusia 22 tahun yang juga merupakan seorang pemain Belanda. So itulah berita untuk kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.